Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, biqadri adu dzatika fi kulli waqtin wa hin, para santri, wali santri, dan juga Keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar kalian hari ini? Detik ini, saya yakin kalian, Anda semua, dalam keadaan baik, lahir, dan batin. Tengah menikmati hari-hari yang membahagiakan bersama dengan orang-orang uh, yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian kasih di sekitar kalian. Doa dan harapan saya selalu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah dan juga taufiknya sehingga apa yang kita katakan, apa yang menjadi sikap kita, apa yang kita perbuat lurus menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Santri, wali santri dan keluarga bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh yang diriwatkan oleh khatib dari Abu Hurairah Istaksir minan nasi min du'a il khairilaka fa indal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu aw yurhamu ah uh, perbanyaklah uh, minta doa dari orang lain untuk kita karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu dari lesan mana doa itu akan dikabulkan, atau kita dirahmati. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya minta doa kepada para santri, wali santri, dan juga para keluarga bahagia agar rahmat dan hidayah Allah selalu dilimpahkan kepada kita sehingga problem yang pasti akan kita hadapi selalu ada jalan keluarnya masalah yang akan pasti kita hadapi sebagai ujian dari Allah akan selalu kita dapatkan solusinya dan moga-moga Allah memberikan rezeki bukan hanya berupa materi tapi juga berupa apa Kasih sayang kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita perhitungkan. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kalau di dalam vlog ini ada kebaikannya, bisa dibaca, didengar, dilihat oleh banyak orang. Kalau ada yang buruk, bisa segera diingatkan oleh banyak orang, dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan: jazakumullah, sanal jazak, harapan saya vlog yang hari ini akan mampir ke pintu gawai kalian menjadi vlog yang terus mengingatkan kita tentang arti penting anak dan kesungguhan kita untuk menjaga amanah yang berupa anak bukan hanya kesungguhan untuk membesarkan dari aspek fisik bukan hanya kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dohiriyahnya tapi kesungguhan untuk memberikan pendidikan yang terbaik sehingga kecuali fisiknya tumbuh kecerdasannya tumbuh emosi dan spiritualnya juga tumbuh sehingga putra putri kita menjadi putra putri yang yang seluruh apa instrumen jasmani rohaninya tumbuh seimbang dihadir sebagai pribadi yang mapan secara intelektual dan juga emosi serta spiritualnya anak-anak yang demikian pasti hadir di segala tempat membawa keberkahan dan manfaat untuk lingkungannya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita sering mendengar kalimat cerdas ketika seorang anak hmm, apa melaporkan kepada orang tuanya tentang hasil nilai rapotnya. Dan beberapa mata pelajaran menunjukkan nilai yang baik, maka orang tua itu akan bergembira, anaknya cerdas, dan orang lain yang mendengar juga mengaguminya dengan berkata, "Oh, anaknya bapak itu, anaknya ibu itu sangat cerdas." Dari eh, Bincangan-bincangan Di tengah masyarakat itu Makna cerdas adalah Yang pertama adalah Nilai Tinggi Yang kedua berkait dengan Pelajaran-pelajaran eh, yang Sifatnya Eksak Di luar itu Orang-orang Menganggap bukan sebuah kecerdasan, ketika ada anak-anak di tengah lapangan membuat layang-layang dari motong bambu, kemudian membentuk layang-layang mengikatnya dengan benang, kemudian memberikannya kertas, kemudian memberikan tali, kemudian. Selanjutnya, layang-layang itu bisa terbang dengan gagah, maka tidak pernah ada yang membicarakan di tengah masyarakat bahwa anak itu punya sesuatu. Ketika kita melihat uh, anak laki-laki sedang ada di belakang rumah, kemudian mengambil batang pisang kemudian uh, satu demi satu kulitnya dilepas tinggal apa hati pisangnya hati pisang itu kemudian uh, sebagian diiris menjadi uh, apa ban sebuah mobil kemudian sebagian lagi dibentuk menjadi sebuah mobil dan ban dan apa dan bentuk mobil itu dikandengkan dari yang terbuat dari hati pisang itu, kemudian anak itu e, menuntun mobilnya itu dengan kebanggaan dan keceriaan. Tidak ada orang tua yang kemudian berbahagia dengan anaknya itu, para santri, wali santri, dan keluarga bahagia. Sikap kita. Yang tidak tepat memandang tentang kecerdasan, yang kedua tidak ada apresiasinya terhadap anak-anak, yang dalam tanda petik sebenarnya juga sangat cerdas, membuat anak-anak kita salah mendapatkan pendidikan, anak-anak kita mendapatkan kebijakan. Dari orang tua yang tidak tepat, yang ujungnya anak kita tidak bisa berkembang maksimal karena salah pengetahuan kita tentang kecerdasan. Anak yang mendapatkan nilai baik dari pelajaran matematika, biologi, fisika, cerdas, ya. Tapi ketika anak bisa membuat layang-layang, kemudian dari bambu yang besar, kemudian diikat, diikat kecil-kecil, kemudian menjadi layang-layang, kemudian menjadi terbang dengan sangat gagah, itu juga cerdas. Ketika anak-anak kita kemudian bermain dengan pisang, hati pisang, kemudian menjelma menjadi sebuah mobil-mobilan, dia juga cerdas. Ketika anak kita, tanpa kita suruh, kemudian menyapu lantai, membersihkan kamar mandi, ikut membantu bundanya di dapur, membersihkan piring dan gelas, itu juga cerdas. Maka, kita belajar belajar tentang macam kecerdasan ini. Dalam blog ini, saya ingin uh, menyampaikan tentang macam-macam kecerdasan agar kita bisa mengapresiasi kecerdasan anak kita persanti wali santri dan keluarga bahagia yang pertama ada kecerdasan linguistik kemampuan menyusun pikiran dan mampu menggunakan dengan kata-kata membaca bicara menulis ketika anak kita bisa berbicara dengan kalimat yang teratur, mengungkapkan apa yang dia maui, mengungkapkan ide-idenya, rencananya, gagasannya. Anak ini cerdas. Perlu kita berikan ruang yang cukup agar dia berbicara, agar dia menulis, agar dia membaca dan kita setia untuk menunggunya sambil memberikan motivasi. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis Kemampuan menangani bilangan Berpikir logis dan ilmiah Dan ini yang saya katakan kecerdasan intelektual tadi Biasanya ini para ilmuwan dan para filosof Cerdas dalam hitung-hitungan Yang ketiga Kecerdasan visual, spasial kemampuan melihat sesuatu dengan detail dan bisa merekam dan mengungkapkan dan melukiskan kembali. Jadi, anak ini bisa melihat hal-hal yang kecil. Aspek-aspek yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang kadang-kadang tidak dipertimbangkan oleh orang lain. Tapi aspek-aspek kecil itu, hal-hal kecil itu justru sangat penting. Ini anak harus mendapatkan perhatian dia memiliki ya, apa kecerdasan visual spasial yang keempat kecerdasan musikal kemampuan menyimpan nada atau irama dalam memori. Orang dengan kecerdasan ini lebih mudah mengingat jika diiringi irama musik. Mungkin para bapak ibu mendapatkan putra-putrinya belajar sambil mendengarkan radio, sambil mendengarkan lagu. Orang tua yang tidak paham maka diambil uh, alat musiknya, bahkan dibandingkan dilempar dengan gemes. "Kamu belajar, kok belajar atau mendengarkan musik?" Padahal sebenarnya dia bisa menikmati belajar, mudah menerima, bisa mem mudah memasukkan memori itu ketika dia sambil mendengarkan musik. Ada kecerdasan kinestesis, kecerdasan menggunakan anggota tubuh. Anak kita kadang-kadang, kalau disuruh belajar dengan membaca buku, berat menghafal sudah nggak punya kemampuan, nggak punya gairah, duduk membaca, apalagi. Tapi kalau dia e, di lapangan bisa tahan berjam-jam, bahkan mungkin seharian, bisa bisa bermain di lapangan apa sepak bola, futsal, bola voli, basket, atau sekedar bermain-main di lapangan. Nah, anak kita memang tidak cerdas di aspek yang lain, tapi dia sebenarnya memiliki kecerdasan kinestetis. Maka anak kita seperti ini akan harus kita apresiasi. Sebagai cara kita agar bisa membangkitkan kecerdasan-kecerdasan yang lain, kemudian ada yang namanya kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang yang di sekitarnya, mudah merasakan perasaan orang lain. Orang anak kita mungkin tidak cerdas dalam bidang yang lain, tapi dia memiliki teman yang banyak kadang-kadang kita heran anak ini sekolah nggak pakai pinter tapi temannya banyak di rumah seakan teman-temannya membutuhkan dia padahal dia juga tidak mampu memberikan sesuatu dohir sesuatu yang fisik sifatnya kepada teman-temannya dia sebenarnya memiliki kecerdasan interpersonal mampu bagaimana Bergaul dengan orang lain, merasakan perasaan-perasaan orang lain, dan tanpa dia sadari, anak kita mampu memberikan kebutuhan rasa dari teman-temannya sehingga teman-temannya merasa ada sesuatu yang kurang kalau tidak berteman dengan putra-putri kita. Itu, anak kita ini perlu kita berikan apresiasi. Yang ketujuh kecerdasan intrapersonal Kemampuan mengenali diri dan memahami diri sendiri Serta bertanggung jawab Biasanya orang yang memiliki kecerdasan seperti ini adalah Para ahli di bidang tertentu Para filosof, trainer, motivator Dia paham apa yang dia punya Dia tahu kelebihan dirinya ...dan dia bisa mengeksplorasi, mengelaborasi apa yang dia milikinya. Dalam perkawalan biasa. Tapi ketika dia men bisa mengungkapkan apa yang dia miliki menjadi sesuatu yang berbeda. Dan anak kita harus mendapatkan apresiasi ketika kita dapatkan hal-hal uh, yang semacam itu. Yang ke-8 adalah kecerdasan naturalis kemampuan mengenali lingkungan dan memperlakukannya secara proporsional. Anak kita usai sekolah biasanya bermain-main di belakang rumah atau di samping rumah. Dia bisa memanfaatkan hal-hal di sekitar rumah ini sebagai sebuah bentuk permainan yang murah kreatif dan mengembirakan. Ada daun kering, pohon Po? pohon gadung, itu bisa dibuat untuk layang-layang yang membuat anak itu bahagia. Ada pohon di belakang rumah yang bisa dipakai oleh anak-anak kita untuk membuat ketapel. Ada jenis pohon-pohon dan buah-buah di belakang rumah yang bisa dipakai untuk main tembak-tembak. Pendek kata, anak kita tidak perlu membeli bermacam mainan dengan harga mahal di toko cukup di belakang dan samping rumah Anak kita bisa secara kreatif membuat sebuah permainan Sesuai yang dia inginkan dan dia berbahagia Anak ini memiliki kecerdasan naturalis Yang kesembilan Kecerdasan eksistensial Kemampuan merasakan dan menghayati berbagai pengalaman ruhani para santri, wali santri dan keluarga bahagia kita sering bingung mungkin menghadapi ya, seorang anak diantara anak-anak kita yang kadang suka menyendiri yang kata-katanya kadang-kadang uh, lebih dewasa ketimbang usianya Kadang-kadang, ia menyampaikan kata-kata yang mirip sebuah nasihat. Ini adalah anak kita yang memiliki kecerdasan eksistensial. Lingkungannya bisa dia tangkap dengan kejernihan hatinya dan ia bisa menghayati uh, proses proses metabolisme yang terjadi di lingkungannya apa itu binatang aneka binatang atau tumbuhan yang proses metabolisme itu uh, seakan-akan dia rasakan dia lihat dan dia tergerak untuk ikut membantu proses uh, metabolisme itu dengan memberikan perhatian kepada binatang-binatang peliharaannya, uh, memberikan makan, menyayanginya, menyiapkan tempat untuk istirahatnya, menyirami tumbuhan, uh, menyiapkan apa tempat agar tumbuhan itu bisa Uh, uh, tumbuh dengan baik anak-anak kita ini memiliki kejadian eksistensial uh, ini kejadian yang luar biasa Pak Santi, Wali Santri dan keluarga bahagia, dengan apa yang saya sampaikan ini yang pertama yang saya inginkan adalah anak-anak uh, kita itu uh, bak, bak Mutiara terpendam maka tugas orang tua yang pertama untuk menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala adalah menemukan mutiara itu yang pertama bagaimana orang tua berusaha untuk menemukan jenis mutiara yang kedua orang tua harus berusaha bagaimana mutiara yang masih kotor masih bercampur dengan hal ya hal yang lainnya bisa dibersihkan bisa dipisahkan dari hal yang lain kemudian digosok sehingga mutiara itu terlihat cemerlang dan yang ketiga tugas kita terhadap anak-anak kita adalah memastikan bahwa Mutiara yang sudah jelas itu benar-benar bisa memberikan kegembiraan, bisa memberikan kebanggaan, bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang di sekitarnya. Itu adalah tugas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.